Lovin. Hai. Thank you. Hai para pemirsa, kembali lagi di Info Menarik. Pasangan suami istri yang baru 2 bulan menikah ini dikabarkan sedang bahagianya loh. Mereka adalah Cut Mariska dan Roger Danuarta. Dan ternyata Cut Mariska dikabarkan sedang berbadan dua. Namun ternyata itu hanya sekarang ini Cut Mariska memang sedang banyak makan saja. Setelah 2 bulan menikah ini, mereka dikabarkan belum sempat berbulan madu. Cut Mariska dan sang suami, yaitu Roger Danuarta, sedang banyak pekerjaan yang belum bisa ditinggal. Cut Mariska mengakui kalau dia memang ingin sekali cepat hamil, tapi ternyata masih belum diberi kepercayaan sama Yang Maha Kuasa. Cut Mariska ingin merasakan bulan madu dahulu bersama sang suami, namun belum bisa tercapai juga. Cut Mariska terlihat sedang berbadan dua karena foto bersama sang suami di negara Thailand terlihat perbedaan bentuk badan dari Cut Mariska. Cut Mariska pun merasa bahagia jika benar sedang hamil. Rupanya hati Cut Mariska sedang senang karena diajak pergi sang suami ke negara Thailand. Momen liburan Cut Mariska dengan sang suami diupload di Instagram masing-masing, yang tentunya membuat para netizen iri dengan keharmonisan mereka berdua. Roger Danuarta pun menanggapi info kehamilan Cut Mariska dengan santai. Malah Roger Danuarta berharap info tersebut akan cepat terwujud, karena Roger Danuarta pun menginginkan omong-omongan dengan secepatnya. Sepertinya pasangan suami istri ini memang menginginkan sekali ya kehadiran anak di hari-hari mereka. Bahagia terus ya Cut Mariska dan Roger Danuarta, dan semoga cepat diberi momongan yang lucu. Oke para pemirsa, jangan lupa ya subscribe Info Menarik kalau mau tahu info artis yang lainnya.